Semua jumpa lagi dalam Ikazlan Channel. Okey, hari ini hari percutian yang ketiga. Saya masih berada dekat Kuala Terengganu dan hari ini saya nak explore lagi negeri Terengganu ni. Apa yang ada kat sini yang menarik? Kita nak ke mana bang? Kita plan kita biasalah kita nak pergi Masjid Kristal, mungkin taman-taman Islam. Kalau ada masa kan nak pergi Kampung Losong, Pasar Payang dah tentu. Kemudian Jabatan Angkat lah. Kita tengok kalau ada masa lagi mungkin kita akan pergi 2-3 tempat lagi lah. Kita dalam kita punya perjalanan ni ikut map. Dia bawa kita ikut celah kampung ni. Seronok lah. Lepas tengok ulama, dapat dah tengok orang. Kita jauh-jauh memang nak tengok orang-orang. Kita sampai ke Taman-Tamadun Islam. Kita tengok masuk-masuk dah jumpa. Banyak tempat ni lah. Ini macam tanda negara-negara dekat negara-negara Islam buat dunia ni kan, dia buat replika. Kita pun surprise juga lah. Rupanya terminal feri Floridan kat sini ya. Mungkin ada lah sini. Tujuan kita bukan kat situ. Walaupun dah mati ada nak pergi tapi masa kan. InsyaAllah satu hari nanti kami akan ke Floridan lah. Ke pulau-pulau dekat Malaysia ni. Kita explore pulau ataupun air terjun yang ada kat Malaysia ni. Wow, banyak adik kau. Okay, tak apa, tak apa. Okay. Eh, kat sini pun ada river cruise. Taman Tamadun Islam River Cruise. Wow. Situ pun ada bagi tau. Kita boleh naik kot. Tapi tak pasti lah. Ni kita tengok dulu boleh masuk ke tak. Nama kita tak ada orang lah. Okay. Ya? Taman sahaja. Taman. Kenapa ada tempat lain ke? Kalau sekali ya. Sekali ni apa? River Cruise yang ni. 35. Oh, ni masuk taman ni. Taman ni 40 ni. Dapat pasport. Dia macam kita nak masuk banyak negara. Dia dapat pasport tu. Ini dikatakan ada voucher boleh guna untuk souvenir. Souvenir. Boleh masuk pula. Kita dekat Taman-Taman Islam kan. Memang banyaklah monumen yang berkaitan dekat seluruh negara lah, seluruh dunia yang berkaitan dengan Islam. Macam kita ada masjid negara, kita ada Taj Mahal, kita ada Kudus Mina. Kata kalau berjalan lebih kurang 800 meter lah, tapi kita ada kat sini ada perkhidmatan untuk baki dan macam-macam lah. Kita lupa nak tengok tadi dunia apa harga dia. Mungkin boleh sewa, kita tak pusing kalau malah nak berjalan. Tapi kita jalan dulu lah, mungkin tak sempat kita nak expose semua. Kita mana yang sempat lah, kita pergi. Ini adalah menara dia yang terkenal lah. Bukan masjid dia, tapi menara dia. Menara Kaji Diri. Tak tahulah tu betul nama dia ke ataupun di bahasa Melayu kan. Menara Kaji Diri yang terletak di tengah-tengah laman tiga. Untuk dia memang bentuk pagoda lah. Okay, daripada China tadi kita dah sampai ke Indonesia. Masjid Menara Kudus Jawa Tengah. Yang mana belakang ni kita adalah masjid negara. Tapi kita nak melawat ke masjid
Menara Kudus Jawa Tengah. Penyelenggaraan agak kurang. Tak tahu takkanlah design original dia memang tak ada bumbung. Bumbung pecah ke apa kan, boleh tengok yang tu kan. Masuk seorang RM20. Orang 40 mungkin tak tahulah tak ramai pengunjung ke atau macam mana. Yang menyebabkan maintenance kat sini macam agak kurang lah. Seni bina Islam sebenarnya bukan kubah. Kubah ni asal daripada India. Mana kalau Melayu, Nusantara, Malaysia ni atau Nusantara, memang sebenarnya kubah dia, tak silap saya lah kalau salah betulkan, dia memang bentuk petak tingkat macam ni, bukannya kubah. Dan memang tak ada lambang bulan dan bintang lah, tapi sebab dia dah menjadi adat sekarang ni, memang masjid akan dibina dengan bentuk kubah. Masa zaman kerajaan Hindu-Buddha kan, macam Majapahit ke atau semua, dia orang punya apa, tak tahulah kata bentuk gerbang ke ataupun dia punya minuman dia atau sindimina dia, memang bentuk macam ni, dia macam candi lah bentuk kan. Mungkin sama ada itu adat sana, cara sindimina sana ataupun macam mana, tapi kalau kita tengok dekat last punya Majapahit punya apa kerajaan kan, dia punya kerajaan istana ataupun dia punya kerajaan dia memang ada monumen macam ni lah, bentuk macam ni. Saya lupalah apa nama benda ni, dulu ingat. Tapi yang ni dekat Masjid Kudus. Okay, sekarang kita berada di Taj Mahal. Okay, dah sampai India lah. Daripada India, daripada Indonesia kita pergi ke India. Okay. Tapi kita tak masuk lah, kita tujuh masa kan. Mungkin kalau dia punya warna ataupun cat di baik boleh lebih menjolong lah dia punya cantik dia kan. Ini masjid Pakistan ya. Besar dia buat eh. Mungkin actual size pun memang besar. Tapi kita tak pergi sana lah. Kita nak sebenarnya nak kejar ke Dome of Rock. Tapi sayang lah. Maintenance untuk colour dan sebagainya. Rumput okey, semua kan. Kebersihan cantik. Mungkin dalam perancangan lah. Mungkin kita sekali lagi kalau kesempatan kita datang sini mungkin dah cantik. Masa masuk tadi counter tu dia tanya ada nak siap dengan river cruise ke apa kan, tiket kan river cruise adalah RM30 kot. Mungkin lalu sini sungai, daripada sungai tu nampak lah taman Islam ni dan sebagainya. Tapi yang minat menghulur sungai, menyelusuri tu boleh lah, boleh ambil package tu. Mungkin dalam banyak-banyak monumen kat sini, antara yang paling mendapat perhatian dan jangan miss untuk pergi kan, untuk datang tengok adalah ni Dome of Rock dekat Palestin. Allah rasa macam yang kita pergi kat sana, tak tahulah actual size mungkin dikecilkan sikit kan, memang kecilkan sikit dalam zone ni je. Kita tengok atas dia ada apa. Antara banyak monumen kat sini ataupun replika kat sini, macam masjid ni Kubah Sapra, Masjid Bashar, Taj Mahal kan, mana yang mungkin mana yang paling terkenal, yang penting dibina lebih besar daripada replika-replika yang lain. Kita nak masuk dalam ni, mungkin boleh masuk tapi kena tangga-tangga masuk lah. Kita tengok dalam dia ada apa.
Rasa macam mana kita tak nak pergi ke ke Palestin sana. Dan dikatakan memang dia orang buat replika ni sama dengan dekat tempat yang asal. Dapat sampai kat sini pun dah rasa terasa lah sana. Batu ni mungkin kalau ikutkan cerita daripada dulu orang kata yang batu terapung masa Isra Mikraj apa semua kan. Mungkin sebab tu dinamakan Dome of Rock. Dia kata kadang ada yang kata masjid, ada yang kata bukan. Ada yang kata dibina untuk menutup batu tu. Tu kena check boleh lah dalam Google ke apa kan. Mungkin memang sebab kat tengah-tengah dia. Kalau dapat sana pun tengah-tengah dia memang ada batu kan, yang ditutup. Tu dia panggil masjid, panggil kubah batu, mana kubah tu menutup batu yang bersiarah lah, yang dikait dengan Isra Mikraj. Kita baru keluar daripada replika ataupun monumen Masjidil Haram. Sayangnya kita dah masuk dalam tapi tak boleh ambil video atau ambil gambar lah. Dan buat masa ni ada bilik tayangan tu, di dalam ni ada bilik tayangan. Tak tahu dia tayang apa, mungkin pasal haji ke pasal Kaabah kan. Tapi di selenggara lah, tak boleh tengok. InsyaAllah satu hari doakan lah kita dapat pergi ke tempat yang real punya tanah suci. Amin. Ya, lepas kita dah pusing hampir nak habis, tapi tak semua lah, mungkin ujung-ujung kita tak pergi. Banyak monumen yang alam ni kerosakan, mungkin tak diselenggara. Tapi kalau kita tengok maklumat ataupun pemberitahuan depan ni, mereka sedang jalankan kerja-kerja penyelenggaraan lah. Macam masjid, banyak-banyak tempat ni, Masjid Sulaiman dekat Turki tu yang paling teruk lah, sampai kita tak boleh nak lawat pusing sebab dia dah dipagar, memang rosak teruk, nak runtuh, pecah sana pecah sini. Sayanglah kalau taman-taman dunia Islam ini gagal bangunkan semua, dipulihkan dengan atau dijaga dengan baik. Mudah lah banyak keluar. Kalau kita pergi sini kita dapat semangat. Macam saya sendiri datang sini dah, kita dapat semangat. Semangat utama Islam. Memang hebat-hebat orang Islam ni. Banyak benda-benda yang hebat yang dibuat. Mungkin setahun dua tahun lagi, kalau ada rezeki kita sampai lagi kat sini. Arab memang dah nampak lah betul-betul dia selenggara dan baik pulih. Fungsi asal, fungsi sebenar bagi menara ni adalah sebagai rumah api ataupun rumah pengawal bagi pedagang-pedagang kafilah. Tapi selepas itu dikenali sebagai menara maut sebab atas arahan ketua ataupun dipanggil Amir ketika itu. Amir tu maksudnya ketua kan, pemimpin lah, atas arahan pemimpin. Pesalah-pesalah yang dihukum mati akan dihumban daripada atas menara tu. Tapi bukan menara ni lah, menara sana ni. Sebab itu dipanggil sebagai menara maut.
dalam banyak-banyak masjid ataupun minuman kat sini. Ini antara yang menarik kata saya, yang mana sini-sini dia memang pelik. Ini ada Masjid Agadez dekat Nigeria. Yang mana dia mengikut seni bina Sudan. Dia dibina, kalau ikut maklumat tu, dia dibina menggunakan tanah-tanah kering dan ada perancah kayu perancah, ada 13. Kenapa dia macam terkeluar-keluar macam ni kan? Bukannya untuk elak serangan-serangan apa ke kan? Bukan apa, penjajah ke bukan. Tapi disebabkan untuk menguatkan struktur dan memudahkan penyelenggaraan, yang mana kalau perlukan penyelenggaraan yang apa, ya selepas itulah kan? Sebab itu kalau ada penyelenggaraan yang nak kena buat, jadi struktur perancah sudah ada. Jadi sebab itu seni bina dia macam ni, dia agak bijak jugalah. Dia dah standby kan perancah. Kalau nak repair je, mungkin ditambah-tambah tanah kering tu apa ke. Tapi memang dia buat daripada tanah kering. Tapi bukan yang ni lah, yang original sana. Alhamdulillah kita dah keluar daripada taman-taman Islam. Rezeki Allah bagi dapat wakaf Al-Quran. Yang mana dalam ni memang ada banyak stok wakaf Al-Quran. Dia kata nak ambil dua pun boleh. Jadi kita bagi satu untuk Umar, satu untuk Umtu lah. Mungkin tu siapa, kalau masa video ni upload masih lagi ada, mungkin insyaAllah dapatlah Quran wakaf yang diberi. Okay, kita teruskan perjalanan. Okay, lepas ni kita nak pergi ke insyaAllah Masjid Crystal. Sebenarnya saya terlebih niat kita nak masuk tadi tak adalah nak pusing semua. Tapi sebab saya, mungkin sebab saya minat sejarah kan, jadi semua banyak masjid-masjid ataupun monumen-monumen kat sini yang menarik perhatian saya. Dah jadi kita kat sudah sejam, sejam lebih juga eh. Orang kata terlajak masa lah. Kesian rumah saya ni, penat kaki dia. Yang enjoy saya seorang je kan. Kita dah bayangkan macam-macam kat sini. Rumah kata, aduh nak balik. Jalan ke Masjid Crystal. Kita ialah Masjid Crystal ni satu tempat yang memang popular. Tapi kami belum pernah bersiap bersempatan untuk pergi. Hari ni insyaAllah kita tengoklah. InsyaAllah kita sampai ke Masjid Crystal. Nak main ke? Oh, ingat macam nak main panah. Tak pandai tu. Kenapa? Saya tidak mahu. Tunggu. Okay, cuba main panah lah. RM5. Kalau ikut kat sini RM5 tujuan nak panah. Kita cuba 14 nak panah. RM5 dah kot. Kita tengok. Ya, dia main seorang lah. Saya tak nak. Saya cari game lain pula. Cuba panah. Tanda dah. Merah dekat atas. Ha. Rumah tak ada. Kalau rumah ada tak main kat sini ah. Jangan tarik bumi ah. Kita nak tarik graviti eh. Graviti naik ke atas. Oh, itu rumah mak. Jangan tarik bawah. Sampai atas. Situ. Wow, sikit lagi. Kena bulu kuda.
Ini kalau berperang ni, dah lama kaki aku. Satu pula kena. Kau tahu aku tawa je kat orang. Okey. Kita ada 14 anak panah. Satu target pun belum kena. Mesti kena. Kalau tak kena, saya retire lah. Daripada main. Mendam je lah. Oh, good job. Sikit lagi, sikit lagi. Nampaknya ada semakin baik orang terus cedera. Dia lama-lama bila kita tak ada ni. Sekarang sakit tu. Masya Allah. Sihat tak tahu ni berapa orang ni. Dah makan kan? Allah, Umar. Ini waktu tangan ni. Waktu tangan kita ni yang tarik. Oh. Kat bawah zero tu. Yang ini, ini dia menekan ke ni supaya dia tegang. Dia macam ni. Dia tangan, mulanya pegang sini. Satu, dua, tegap kan. Macam ni. Lepas tu, tarik, tengok target baru lepas. Tarik, tengok target baru lepas. Haa, begitu. Macam mana perasaan? Agak baik dan tangan sakit. Kena banyakkan lagi latihan ya. Untuk bawa ke sini. Okey lah. Ringgit tu okey. Okey, okey. Untuk harga dia untuk kita main banyak kali lah. Ini mesti kena kuning. Kuning? Cabar. Kuning merah. Merah sebelah sana. Merah. Tapi target dia. Tapi target kita sana. Nak target sebelah sini. Tapi kena yang sebelah sini. Akhirnya merah juga lah. Kira sasaran. Macam kita nak lempang yang sini. Kena orang sebelah. Kena orang sebelah. Okay, last. Habis dah? Habis. Okay. Dah okay. Habis lah. Okay. Saya nak main? Tak nak. Tak nak. Nah, kita dah settle 14 anak panah. Berapa saja yang target tadi? 4 kan? 4 yang kena. Siapa yang nak main, 7 anak panah RM5. Dekat depan Masjid Crystal. Ada satu sunnah. Saya memang minat juga bermain target ni kan. Main-main target macam dah macam pemanah. Jadi siapa nak cuba boleh boleh try lah. Kat sini halang-halang dah sampai Masjid Crystal. Dari Manila sahaja. Dari Manila sahaja. Oh, wanita sahaja dulu. Jom. Okay, sekarang kita berada dekat perkampungan keropok losong. Jadi kita dah beli tadi, dia dah ada bagi tester tau. Keropok kering, keropok keping ikan parang sedap. Dia ada tipis-tipis macam tu kan. Jadi dah beli dia satu paket RM10, beli 6 paket RM50. Okey lah. Jadi sebenarnya kita dah rasa tu bawa kita beli sedap lah buat hati kan. Sebenarnya banyak lagi. Sebenarnya kita nak berhenti tepi-tepi ni pun agak payah. Sebab sekarang ni waktu puncak. Satu nak 1:30 dah. Jadi kita tadi ada satu kosong yang kita boleh parking. Jadi kita berhenti kat situ lah. Kata ada yang kawasan sebenar-benarnya kita tak tahulah. Tapi dapat jugalah kopok tu. Kan kita tengoklah nanti kalau ada tempat lain kita nak pergi pasang payang ni. Kopok losong ni memang terkenal tau dengan keropok dia tu. Jadi kita beli dekat nama dekat tempat losong ni. Kita dapat beli kat kampung kira okey lah satu jenis pun. Kan sebab kita dah masuk kampung ni dalam waktu puncak. Kita nak cari tempat, kita nak parking agak payah tau. Jadi tadi dapat satu tempat tu alhamdulillah lah. Mengasalah bawa balik. Tapi untuk souvenir ke atau untuk bawa yang banyak nanti kita cari kat pasar payang ke. Macam mana itu apa goreng tu? Oh, sate goreng eh?